Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Kemarin tanggal 22 Desember kita merayakan Hari Ibu di Indonesia. Setelah saya tinggal di luar negeri, saya baru tahu ternyata Hari Ibu di tiap negara itu beda, termasuk di Hongaria. Jadi sekarang di Hongaria tidak merayakan. Nanti ada lagi Hari Ibu Internasional. Saya yakin setiap ibu, baik di Indonesia maupun di tempat lain, pasti punya cerita yang menyentuh hati, bikin nangis, bikin terharu, bahkan bikin gregetan. Bagaimana dengan teman-teman sendiri? Kalau ada, silahkan cerita ditulis di komen di bawah. Selain itu, saya juga mau cerita tentang beberapa ibu-ibu hebat yang saya kenal, yaitu ibu saya sendiri, kedua nenek saya, dan ibu mertua. Mereka semua ini masih ada hubungan dengan saya, tapi tentunya juga tetap merupakan ibu bagi anak-anak mereka sendiri gitu kan. Yang pertama saya mau cerita tentang nenek saya dari pihak ibu, jadi ibunya ibu saya gitu. Dari kecil saya terbiasa memanggil beliau emak. Jadi dalam hal ini emak bukan ibu saya tapi nenek. Mbah Kung dan nenek saya dulu tinggal di sebuah desa terpencil di puncak gunung. Nama desanya adalah Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban di Jawa Timur. Mbah Kung seorang tukang cukur dan emak punya toko kelontong. Ketika ibu saya masih kecil, Mbah Kung meninggal. Jadilah emak saya menjanda harus menghidupi dua orang anak. Yang masih kecil, Pak Lik saya masih bayi. Sebetulnya emak saya punya dua anak yang lebih tua sebelum ibu saya, tapi waktu itu meninggal karena sakit ketika masih bayi. Yang jelas, emak jadi harus menghidupi anak-anaknya sendirian tanpa suami, tinggal di desa. Waktu itu di kampung belum ada angkutan umum untuk ke kota lain. Padahal kalau mau kulaan, itu kalau orang Jawa bilang kulaan begitu ya, beli dagangan untuk dijual lagi. Kalau bahasa Indonesianya apa? Nah itu kalau mau kulaan, emak harus pergi ke kota terdekat, yaitu Cepu, di mana sekarang orang tua saya tinggal. Nggak jauh sih ya, kalau dihitung dengan perbandingan sekarang, cuma sekitar 30 menit saja naik mobil. Tapi karena waktu itu jalannya jelek, kemudian tidak ada angkutan, ya susah. Sekitar tahun 60-an gitu ya. Desanya itu ada di puncak gunung. Kalau mau ke situ dari kota harus melewati hutan. Kalau untuk perempuan sendirian susah juga. Dan tidak ada angkutan umum. Kalau jalan kaki saja capek karena jalannya menanjak, apalagi bawa sepeda. Ya mungkin harus dituntun saja begitu naik gunung ya. Dan kalau mau kulaan, dagangan bisa seberapa banyak yang muat di dalam satu sepeda? Ya entahlah, buktinya emak saya bisa seperti itu. Mungkin sepedanya dituntun saja atau bagaimana. Saya sendiri waktu kecil sempat tinggal di desa itu. Tahun 80-an, suasananya sudah beda jauh dengan sekarang. Waktu itu belum ada listrik, apalagi tahun 60-an ya nggak tahulah seperti apa keadaannya. Emak saya ini bisa dibilang independent woman, wanita mandiri. Kalau dilihat dari ijazah, beliau ini nggak punya, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Tapi mungkin sosok orang yang street smart ini ya seperti emak saya. Kemana-mana nggak takut, selama dia nggak ada salah. Kalau ngomong suaranya kenceng, jadi kelihatan tegas gitu ya. Mungkin karena memang banyaknya beban dalam kehidupan. Dan dari dagangannya itu saja, beliau bisa menghidupi dua orang anaknya sampai mereka menikah. Sekarang tokonya sudah diambil alih Pak Lik saya, sudah punya anak remaja, dua orang laki-laki, sampai sekarang masih tinggal di sana. Yang paling berkesan untuk saya, ya tentu saja, emak itu sangat sayang pada cucu-cucunya. Kalau cara orang tua saya mendidik saya dan kakak-kakak itu mungkin ya sudah seperti orang tua zaman sekarang. Ketika saya mulai masuk SD, saya sering dibully oleh teman-teman laki-laki gitu ya, banyak nggak tahu kenapa, mungkin karena saya kecil atau gimana. Nggak tahu, pokoknya banyak yang suka ngolok-olok saya, kadang-kadang ingus mereka gitu dilapin ke baju saya gitu. Pertama saya mengadu ke rumah, orang tua saya itu percaya gitu pada saya kalau ini cuma masalah anak-anak, coba kamu selesaikan sendiri dengan teman-temanmu, gimana caranya gitu, terserah. Karena mereka percaya saya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Suatu hari saya pulang sekolah, ada teman saya yang kali ini gak ingusnya teman-teman. Tahi ayam, karena di kampung kan banyak orang punya ayam ya. Tahi ayam itu diolesin ke tas saya, otomatis tas saya kan bau banget gitu.
saya sebel gitu. Terus saya tunjukin ke emak nenek saya. Mak, iki lo nakal sih iki. Mosok tasku diwenehi telek pitik. Gitu. Untuk orang Jawa pasti paham. Emak saya langsung, sopo bisa nakal kau ini, wes tak cegat yang kuda mulai sekolah kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, omongannya kenceng ya emak saya ini. Pulang sekolah, teman saya yang nakal itu tadi dicegat. Saenak e dhewe tase bocah mbok kei telek pitik. Jajal rene, tasmu tak kei teletong sapi piye saiki ya yo. Gimana ya sebenarnya kalau kita lihat dari metode parenting sekarang mungkin secara seperti ini jangan dilakukan, enggak baik gitu ya. Tapi waktu itu karena saking sayangnya pada cucunya, emak saya tuh gitu gitu loh teman-teman. Sampai sekarang saya sering terkenang gitu. Waduh, emak saya sayang banget sama saya gitu. Sekarang saya sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa bisa menilai cara orang tua saya itu gak salah. Cara nenek saya itu pun gak salah menurut pandangan beliau. Dan sekarang ya menjadi pengalaman indah saja buat saya. Untuk teman saya yang pernah dimarahin pasti dia juga kapok gitu. Wah, pernah dimarahin neneknya Ayu. Mungkin kayak gitu. Yang kedua adalah cerita tentang nenek saya dari pihak bapak. Ini karakternya beda sekali dengan emak saya. Kalau nenek dari pihak bapak, saya panggilnya Mbah Ti. Kalau yang kakung ya Mbah Kung, jadi Mbah Kung dan Mbah Ti. Kalau emak saya tadi, saya bilang independent woman, Mbah Ti ini bisa disebut sebagai Wonder Woman secara fisik. Benar-benar luar biasa kuatnya. Karena pernah melahirkan 11 kali. Meskipun 2 anak meninggal waktu bayi, mungkin waktu itu kan ya beda dengan sekarang, tingkat kesulitannya lebih tinggi ya teman-teman. Mbah Kung saya seorang polisi dan Mbah Ti ibu rumah tangga. Mereka berdua tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Ini kabupaten ya, jadi untuk keluarga emak saya tinggal di Bojonegoro itu sudah kota banget gitu. Kabupaten sudah besar, jauh lebih modern gitulah. Bapak saya cerita waktu masih kecil dulu, waktu makan ya, karena saudaranya banyak, satu butir telur dibagi berempat. Kemudian dimakan dengan sambal terasi. Udah gitu aja. Mungkin gaji Mbah Kung saya sebenarnya sudah cukup, tapi karena anaknya banyak ya jadi agak mepet ya, apalagi kalau tanggal tua. Mbah Ti saya sebenarnya berasal dari keluarga berada. Karena bapaknya kerja di perusahaan minyak. Waktu itu namanya bukan Pertamina, gak tahu namanya apa. Zaman Belanda dulu mungkin ya. Mbah Ti saya itu termasuk terpelajar. Kalau ngomong pakai bahasa Jawa yang halus gitu, bisa menulis aksara Jawa itu lancar, bagus banget. Itu nurun ke bapak saya. Bapak saya juga gitu, bahasa Jawanya bagus banget. Kemudian Mbah Ti saya bisa bahasa Belanda juga karena memang ya terpelajar itu tadi. Kemudian dari kecil Mbah Ti saya itu mungkin karena dicukupi ya semuanya oleh orang tuanya. Beliau punya banyak baju yang bagus dan juga kain gitu ya, batik tulis yang mahal. Kalau bahasa Jawanya jarit gitu. Itu waktu itu harganya mahal teman-teman. Dan setelah menikah dengan Mbah Kung punya anak banyak, jadinya kan ya susah itu tadi. Kata bapak saya, setiap kali tanggal tua, Mbah Ti itu pasti ngajak beliau ke pegadaian. Di situ bawa beberapa lembar kain jarit untuk digadaikan. Ya, butuh makan. Duit yang didapat dari menggadaikan kain itu untuk beli makan. Sampai nanti tanggal muda, Mbah Kung saya bayaran. Ketika terima gaji, duitnya dipakai sebagian untuk menebus kain yang ada di pegadaian itu. Nanti begitu tanggal tua, diulang lagi. Jadi begitu ya, gali lubang tutup lubang. Selain itu di rumah juga ada mesin jahit. Itu Mbah Ti saya juga terima jahitan dari tetangga. Kalau ada yang butuh begitu beliau menjahit. Sampai beliau tua kayak gitu. Mbah Ti saya yang ini karakternya berlawanan dengan emak. Kalau emak tadi kuat, strong, mandiri, Mbah Ti ini mandiri juga sebenarnya karena apapun yang beliau dapat kan dicukup-cukupkan itu juga sudah merupakan skill kan, gak semua orang bisa seperti itu. Tapi karakternya beda, Mbah Ti ini orangnya lembut, sabar, kalau ngomong itu kayak kalem gitu. Jadi semua orang sungkan, hormat sama beliau. Dengan menantu pun baik. Ibu saya juga hormat dan sayang sama beliau. Mungkin pengalaman 11 kali menjadi ibu itu memang
adalah sesuatu ya, membuka wawasan beliau. Susahnya jadi ibu, jadi mungkin sama menantu pun beliau jadi baik karena wah emang gak gampang jadi ibu, apa mungkin begitu saya juga gak tahu. Yang jelas beliau selalu berusaha untuk tidak pernah menyusahkan menantu. Kemudian saya cerita sebentar tentang ibu saya sendiri. Jadi ibu saya itu dari kecil sudah dituntut mandiri karena seperti yang saya cerita tadi, bakung saya kan meninggal ketika ibu masih kecil. Dan emak sering pergi untuk kulaan dagangan. Jadilah ibu saya yang mengurus rumah beserta isinya, termasuk adik laki-lakinya yaitu Pak Lik saya. Untungnya ibu saya itu bisa mengambil pelajaran yang baik dari semua pengalaman yang beliau dapatkan waktu masih kecil atau masih muda. Jadi gak selalu ya anak yang tumbuh dari broken home itu terus nantinya akan rusak juga. Enggak juga, tergantung anaknya, mungkin juga tergantung lingkungan, tergantung pendidikan dari orang tua itu sendiri. Saya rasa untuk ibu saya, karena berbagai tantangan dalam hidup, beliau jadi lebih dewasa dalam menyikapi semua masalah gitu. Sampai akhirnya beliau menikah dengan bapak saya. Ya gak serta-merta seperti cerita di Cinderella gitu ya, live happily ever after, gak ada lagi masalah, gak gitu. Ketika orang menikah, masalahnya ya beda lagi gitu kan. Kalau untuk orang menikah ya mungkin terutama tantangannya adalah dalam hal membesarkan anak-anak. Saya salah satunya. Sampai saya kelas 3 SD, kami masih tinggal di puncak gunung itu tadi bersama emak. Jadi rumahnya itu tadi kan dibagi 3. Satu rumah untuk toko beserta emak tinggal di situ, satu rumah untuk keluarga kami, kemudian ada rumah di atas loteng gitu, itu untuk Pak Lik saya karena kan masih bujang, masih muda waktu itu sendirian. Di kampung tidak ada bidan, apalagi dokter. Jadi kalau mau periksa kehamilan, ibu saya harus ke Cepu. Saya 3 bersaudara ya, semuanya cewek, saya yang bungsu. Tahun 80 ketika ibu saya hamil dengan saya gitu, di kampung sudah ada kendaraan umum. Ada tetangga saya yang kaya, kami panggilnya Pak Kaji gitu. Pak Kaji ini punya beberapa mobil yang digunakan sebagai kendaraan umum dari desa itu ke Cepu. Jadi hanya sekitar mungkin lebih dari 1 jam ya, karena jalannya jelek sekali gitu. Kalau sekarang hanya 1/2 jam. Dan itu pun gak bisa setiap saat. Jadi mereka ngetem, nunggu sampai penuh, baru jalan gitu. Itu bisa berjam-jam teman-teman. Jadi kalau ibu mau periksa ke dokter di Cepu, itu harus nunggu mobil Pak Kaji ini ngetem sampai penuh, kemudian naik mobil perjalanan lebih dari 1 jam. Dari tempat ngetem itu tadi di Cepu, masih harus naik becak lagi sekitar mungkin 3 kilometeran. Gak jauh ya, tapi kayaknya gak ada deh di sana orang yang bisa jalan sejauh itu. Panasnya beneran. Kalau orang Jawa bilang panasnya kentang-kentang gitu. Gak ada hubungannya sama kentang. Waktu itu kondisi ibu lagi hamil, dan biasanya beliau membawa kakak saya yang nomor 2. Itu umurnya 3 tahun, masih balita. Anak kecil segitu gak mungkin kan disuruh jalan 3 km. Kadang-kadang turun dari mobil Pak Kaji, ibu ngitung duit. Ternyata duitnya pas-pasan, kalau dipakai untuk naik becak, nanti gak bisa pulang balik ke kampung. Akhirnya, ya ibu jalan sambil menggandeng kakak saya. Kalau capek di tengah jalan, kakak saya kan masih kecil, ibu kesel. Itu ya sudah, berhenti duduk sebentar. Mungkin ya dielus-elus, namanya anak kecil, kepanasan atau gimana, saya gak tahu. Tapi ketika saya sudah besar, diceritain seperti itu kan jadi nelongso gitu ya teman-teman, kasihan ibuku kok begitu gitu. Kejadian seperti itu bukan hanya terjadi pada ibu saya, tapi mungkin banyak ibu-ibu lainnya yang mengalami hal serupa. Dan itu salah siapa ya? Bukan salah siapa-siapa, memang keadaan seperti itu. Bapak saya juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya kan? Nggak gampang cari duit. Waktu ibu akan melahirkan, tengah malam gitu, kendaraan Pak Kaji kan gak jalan, motor pun kami gak punya. Akhirnya bapak saya tahan malu mengetuk rumah tetangga yang kebetulan punya mobil, minta tolong diantarkan ke Cepu. Ini tengah malam ya teman-teman, katanya menjelang subuh gitu katanya. Jadi akhirnya ibu diantar tetangga ke rumah sakit di Cepu, dan disitulah saya lahir. Kemudian ketika saya naik ke kelas 4 SD, kami pindah ke kota, ke Bojonegoro, ikut mbahkung saya dari pihak bapak. Di sana kan rumah induk,
Bahkung saya anaknya banyak seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Untuk seorang menantu tinggal di rumah mertua dengan ipar yang banyak itu pastinya nggak gampang ya. Dan ibu saya karena mungkin sudah terbiasa dengan hidup susah dari kecil, itu saya lihat orangnya sangat ulet dalam menjaga perasaan orang-orang di sekelilingnya gitu. Kalau tinggal dengan orang tua sendiri itu kan beda ya teman-teman, nggak dituntut untuk ayo kamu kerja, kamu masak, kamu ini gitu-gitu kan, enggak. Tapi begitu tinggal dengan mertua meskipun kita tidak disuruh, pasti kan merasa ada kewajiban seperti itu. Ibu saya pun begitu, apalagi Mbah Ti saya waktu itu sudah cukup tua. Jadi ibu begitu tinggal bersama Mbah Ti dari pagi ya sudah bangun, kemudian masak di dapur, membersihkan rumah, apalagi semua iparnya pada kerja. Cuma ibu saya yang tinggal di rumah itu yang gak kerja, selain Mbah Ti tentunya ya. Jadi kan ya semua pekerjaan rumah dilakukan gitulah kasarannya. Masak untuk banyak orang, gak mungkin kan masak untuk anaknya sendiri sama suami, sementara ipar gak boleh makan kan, enggak juga. Jadi masak ya untuk banyak orang. Kadang saya mikir, wah ibu saya kenapa sih harus masak untuk semua orang, kan mereka bisa masak sendiri. Tapi nggak begitu, karena kita nunut di rumah Mbah Ti ya, paling tidak ini balas budi kita. Jadi cara mendidik ibu saya ini bisa dibilang modeling, bahasa bulenya begitu. Nggak lewat kata-kata, nak kamu harus begini, begini, begini gitu, nggak. Cuma beliau melakukan perbuatan yang menurut beliau baik, dan itu jadi contoh untuk saya karena sebagai anak saya kan ngawasi, oh ternyata harus begini, begini, begini gitu. Saya dari kecil bisa dibilang ya lumayan pinter di sekolah, nilai saya gak pernah mengecewakan ya teman-teman. Saya anaknya juga gak nakal lah, guru saya gak ada yang komplain, pokoknya anak baik-baik gitu. Satu yang jadi masalah untuk saya, susah untuk belajar naik sepeda, saya gak bisa. Dan ini kadang-kadang jadi bahan olok-olokan gitu. Kadang saya malu juga karena saya sudah berusaha tapi tetap gak bisa. Mungkin rasa takut mau jatuh atau gimana, pokoknya saya itu gak bisa. Terus kalau sekolah saya numpang sepupu diboncengin. Sepupu saya baik juga, setiap hari mau bonceng saya padahal saya kan gendut. Cuma namanya anak-anak, lama-lama juga pasti dia merasa capek, wajar lah. Jadinya kami berantem gitu. Ya begitu. Jadi maaf ya sepupu, terima kasih sudah mau berbaik hati waktu itu, sabar boncengin saya tiap hari ke sekolah. Ya ini bukan masalah besar ya, setelah itu kami baikan lagi. Cuma yang saya mau cerita di sini itu sikap ibu saya. Ketika beliau melihat banyak teman yang mengolok-olok saya, banyak orang yang bilang kalau wah kamu ini sudah gede gak bisa naik sepeda gitu, beliau melihat saya sudah down, jadi beliau enggak menyalahkan saya, justru berusaha mengerti, oh anakku belum bisa naik sepeda, gak apa-apa, belajar terus pasti suatu saat bisa. Selain itu ibu saya itu juga sama seperti saya, gak bisa naik sepeda. Maklumlah rumahnya di puncak gunung ya, seperti tadi saya bilang mau naik sepeda itu curam seperti ini, susah, mau latihan di mana. Saya sempat jalan kaki ke sekolah, padahal lumayan jauh, sampai ibu saya nangis karena nggak tega. Mau naik beca setiap hari pun mahal. Akhirnya teman-teman tahu nggak apa yang ibu saya lakukan? Beliau belajar naik sepeda setiap hari, sampai akhirnya bisa, demi biar bisa nganter saya ke sekolah. Jadi gitu, akhirnya beliau nganterin saya naik sepeda setiap hari ke sekolah. Jadi ya, hal-hal kecil seperti ini ya, pengorbanan para ibu gitu. Akhirnya saya kelas 6 SD itu bisa naik sepeda. Setelah itu kami pindah ke rumah lain di luar kota Bojonegoro. Jarak dari sekolah ke rumah itu sekitar 8 km. Jadi per hari PP 16 km. Itu saya tempuh dengan sepeda. Bisa akhirnya. Semua itu ada waktunya. Mungkin itu pelajaran yang bisa diambil. Kemudian ibu yang tidak kalah hebatnya untuk saya adalah ibu mertua. Di keluarga, ibu mertua itu merupakan anak tunggal. Dan sekarang suami saya juga anak tunggal. Segala kasih sayang ibu mertua itu ya tertumpu pada anak tunggalnya, suami saya, Jules. Ya hidup sebagai single parent itu kan susah ya. Meskipun di negara barat aturannya jelas untuk gono gini setelah bercerai itu gimana, tapi tetap saja membesarkan anak. Kalau anak laki-laki apalagi kan butuh figur ayah yang ngajarin main bola, yang ngajarin
ini ya, cara-cara bertukang, memperbaiki perkakas di rumah dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tetap butuh ayah, tapi semuanya harus diajarkan sendiri. Meskipun bapak mertua juga masih rukun sih, tapi kan nggak tinggal serumah. Dari lulus SMA sampai sekarang, ibu mertua itu hanya kerja di satu tempat, sebuah pabrik roti, jadi sekretaris. Kalau tanggal tua, beliau dulu sering harus ngutang ke teman-teman untuk ya sekedar beli hadiah kalau ada hari istimewa, hari ulang tahun anaknya, atau ada apalah hari Natal gitu ya. Mereka dulu hanya punya sepatu satu pasang, tas juga satu, kalau rusak beli lagi gitu. Jadi ya pas-pasan banget pokoknya. Hidup beliau mulai agak membaik ketika Jolt mulai bekerja, masih kuliah nyambi kerja gitu ya. Jadi bisa membantu perekonomian keluarga. Tapi tidak lama setelah kerja, ternyata Jules itu kecantol cewek dan mau menikah. Ceweknya ya, saya. Waktu itu umurnya masih 23 tahun. Ibu mertua gak pernah cerita ke saya ya. Suami juga gak pernah cerita ke saya sih. Tapi kalau kita bayangkan saja ya, umur segitu anak masih muda, satu-satunya, kemudian mau menikah dengan cewek dari negara tak dikenal, bahasanya saja nggak bisa, ketemu saja belum pernah. Maksudnya ibu mertua belum pernah ketemu dengan saya kan. Mungkin ya perasaan beliau campur aduk, pasti ada berbagai pergulatan batin. Sampai akhirnya beliau bisa menerima saya kan. Mungkin ya, tapi nggak diomongkan gitu. Ketika beliau akhirnya setuju itu pasti sudah melalui berbagai macam hal di dalam hati. Tapi yang intinya, orang tua mana sih yang nggak akan ngalah sama anaknya. Jadi akhirnya beliau rela ngutang ke kantor demi bisa membelikan tiket pesawat untuk anaknya ke Indonesia untuk menikah di Indonesia dan menerima menantu yang belum pernah ketemu. Yang ketemu kan Jules saja dengan saya, tapi beliau belum pernah. Menerima dengan tangan terbuka, tinggal satu atap, komunikasi saja belum bisa. Saya masak saja nggak bisa, bersih-bersih rumah apalagi. Pokoknya saya itu nggak ada bagus-bagusnya waktu itu. Tapi semua itu diabaikan oleh beliau. Yang penting anaknya bahagia dan saya nggak dianggap sebagai menantu atau sebagai teman. Saya dianggap sebagai anak waktu pertama tinggal dengan beliau ya. Jadi diajari cara masak makanan Hungaria, diajari bahasa Hungaria, diajari cara bersih-bersih rumah, cara merawat suami, semuanya itu saya belajar dari beliau. Kalau dengan ibu saya diajari cara Indonesia, tapi cara Hungaria saya kan nggak paham. Saya bisa bahasa Hungaria sampai sekarang ini semua yang mengajari ya, ibu mertua itu. Jadi ya begitulah teman-teman, sepenggal cerita tentang beberapa ibu yang hebat menurut saya. Pasti kalian juga punya cerita yang lain, boleh share dengan saya di kolom komentar. Kalau sekarang situasi saya sudah dewasa, bukan lagi anak kecil, sebisa saya ingin membahagiakan ibu di Indonesia dan juga ibu mertua. Apalagi di sini, kami ya anak-anak, saya dan suami dan Matt itu hanyalah satu-satunya keluarga yang dipunyai ibu mertua. Nggak ada lagi yang lainnya. Jadi kalau ada hari istimewa, perayaan ulang tahun beliau atau perayaan apapun lah, beliau nggak ada teman untuk ngerayain, cuma kami saja gitu. Jadi sebisa-bisanya apa yang bisa kami lakukan? Ya, membahagiakan beliau itu saja. Ibu saya di Indonesia pun begitu, meskipun jauh. Ibu, kalau nonton video ini, selamat hari ibu. Maaf, tahun ini nggak bisa pulang ke Indonesia. Semoga tahun depan bisa ketemu lagi secara langsung. Semoga ibu, bapak, dan keluarga di Indonesia baik-baik saja. Juga teman-teman semua yang nonton video ini, jangan sakit, jaga kesehatan. Jadi begitulah video sekali ini teman-teman, jangan lupakan jasa ibu. Memang ibu bukan orang yang sempurna, tapi berkat pengorbanan mereka lah kita bisa menjadi seperti kita sekarang ini.